penuh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada ayahanda selaku pembuka bicara kita, ya, seterusnya menyerahkan, ya, program ini kepada saya yang diamanahkan pada malam ini, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Tuan Haji Hamzah, betul? Tersebut betul? Tuan Haji Hamzah selaku Pengerusi Surau Surau apa ke nama ni? Jeneris. Surau Jeneris Kajang, ya. Nervous lah. Jatang kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para habaib, para asatizah, seterusnya yang kita raikan dan saya sayangi ialah dua orang panel yang kita hadirkan, Nun Jauh di sana, Ampang dan juga Shah Alam. Bangi. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat bersama-sama dengan kita, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, kekanda, adinda, ananda yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah pertama sekalinya dan selama-lamanya syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua untuk sama-sama berada di dalam majlis yang penuh dengan rahmat dan juga barakah mudah-mudahan. Dan kita bersyukur kerana di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala beri kehidupan manusia atas dunia ni, Allah pilih kita di kalangan penghuni-penghuni taman-taman syurga. Ini adalah satu keistimewaan yang kerana kita ni, tuan-tuan, sebagai seorang hamba kena mengucapkan kalimah alhamdulillah. Sebab apa? Atas dunia Allah dah pilih kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman syurga. Bahkan suatu hari nanti ketika apabila kita, tuan-tuan, dibangkitkan di padang mahsyar, kita minta sekali lagi Allah Ta'ala memilih kita untuk sama-sama kita berada di dalam taman syurga yang realiti pastinya di negeri akhirat. Amin. 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 Ya Rabban Alamin. Jadi sebelum saya meneruskan program pada malam ini, kisahkan tentang ceramah sambutan Maulidur Rasul 1440 Hijriah. Saya nak tengok, nak tanya dululah orang-orang Kajang ini, bagaimana keadaan kesihatan antum semua, boleh? Ha, dia biar jawab, biar semangat sikit, boleh? Kita tak sambut, kita selawat tadi, tengok, saya tengok begitu semangat, ya. Ha, walaupun ada yang maiming-maiming mulut saja pun ada, ya. Ha, tapi malam ni saya tengok bersemangat sungguh, Masya Allah, Tabarakallah. Apa khabar orang Kajang, sihat? Masya Allah. Malam ni saya teruja dengan kehadiran yang cukup begitu ramai, ya. Hampir 3,000 orang yang datang, ya. Ya, termasuk on the way lah, ya, dah akan datang, ya. Untuk meraihkan tentang sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan, pada malam ini sekebiasaannya kalau kita buat program-program sebegini, tuan-tuan, ya, saya pernah terlibat dalam jawatan kuasa masjid. Jadi bila kita buat program-program sebegini, tiga benda yang kita akan ambil perhatian yang nak buat program besar-besar ni. Yang pertama, kita kena cari anak-anak tahfiz ataupun siapa-siapalah, mulakan dengan marhaban. Ha, jadi alhamdulillah pada malam ini kita tak marhaban, kita bangun sama-sama berselawat. Yang kedua, kita akan cari ustaz untuk beri syarahan. Dan yang ketiga, yang ni paling penting, tuan-tuan. Apa gamak-gamaknya? Pandai, ya. Mesti nunggu makan ni nampak kaya. Ya, makan ni penting, ya. Ha, sebab itu kadang-kadang orang tengok, tuan-tuan, datang majlis-majlis tengok banner, dia tak tengok ceramah perdana. Dia tak tengok muka ustaz, tapi dia tengok yang bawah sekali tu. Makanan disediakan. Dia tengok tu je. Sebab itu saya banyak cadang sekarang ni, tuan-tuan, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, mana-manalah nak buat program. Atas tu tak payah tulis lah, ni macam ni, forum perdana, tak payah tulis lah. Kita tulis atas tu, makan perdana. Yang bawah kecil tu, ceramah disediakan. Saya ingat lagi ramai lah orang datang pada malam ini, ya. Ha, jadi tuan-tuan, syukur Allah Ta'ala gerakkan hati kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan istiqamah tuan-tuan untuk sama-sama kita menunggu
di awal sehinggalah di akhir forum ceramah kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, seperti mana yang kita telah janjikan, wawarkan begitu lama nak jayakan program ini, dan kalau ikut perancangan kita, ya, kita bersama dengan pencetus Ummah Sayyid, Sayyid. Tapi pada malam ini dia tak dapat bersama dengan kita disebabkan kekangan sebagai seorang guru. Kadang-kadang bila-bila masa saja yang akan dipanggil oleh pengetuanya, ya. Jadi Piusik dipanggil bukan sebab kerana buat salah, tak, dia orang baik, ya. Saya sahabat kenal dia lama, ya. Jadi dia dipanggil untuk menghadirkan dirinya wajib, ha, setiap guru di akhir tahun mesyuarat guru, ya. Mesyuarat kali keempat, ya. Jadi dia tak dapat bersama kita, dan ala kuliahannya Piusik, tuan-tuan tidak menghampakan perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Kita datangkan tuan-tuan juga panel yang pertama kita pada malam ini, iaitu pencetus Ummah Izzah, ya, yang merupakan salah satu, salah seorang finalis pencetus Ummah musim yang pertama, Ustaz. Masya Allah. Jadi saya sebaku moderator pada malam ini mengucapkan ahlan wa sahlan ila kajang, Ustaz, kerana sudi berforum dengan kami, Ustaz. Allahu Akbar. Sihat, Ustaz, eh? Khair, alhamdulillah. Masya Allah. Nampak dalam FB besar tapi datang kecil, ya. Dia mahfum muka lapah terbalik. Tipu daya, tipu daya, tipu daya, tipu daya. Dan di sebelah kiri saya, ini saya kiranya tuan-tuan, biru-biru dakwah di seluruh Selangor mengenali ustaz ini, maupun yang jemput ataupun belum jemput. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ketahuinya, inilah antara admin. Dan kalau surau-surau dan masjid-masjid di Selangor ni, semua di bawah jajahan dia. Itu takabur, rakyat takabur lah, dengan sombong, ya. Jadi ustaz ni tuan-tuan di surau-surau, maknanya dialah bantu tuan-tuan kadang-kadang setengah jam, sejam sebelum nak masuk maghrib. Jadi kadang-kadang ustaz tu tercirit dan sebagainya, tak dapat nak hadir kat masjid. Ya, kadang-kadang bukan masalah faktor fizikal, kadang-kadang faktor kenderaan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah dan rahsia, saya bila sebut kadang-kadang ada jemaah tuan-tuan, dia kata ustaz tak boleh pakai kereta mewah-mewah, dia kena pakai kereta lama-lama Toyota KE30. Dia nak ustaz sifat zuhud macam tu. Itu yang kadang-kadang setengah jam, sejam, kadang-kadang tuan-tuan jalan 4 kali berhenti, kali keempat berasap terus tuan-tuan masuk dengan ustaz tu. Ya, sebab apa? Enjin tak tahan, jauh sangat datang kajang. Sebab itu tuan-tuan, kita tak nak macam ni. Biar ustaz pakai kereta sedap-sedap juga, supaya apa? Dia syak sampai sebelum maghrib. Sebab itu tuan-tuan, kita tak nak dengar lah tuan-tuan setiap kali ustaz datang pada kita sebelum dia nak habis kuliah. Tuan-tuan nak ke dia dengar dia cakap macam ni? Tuan-tuan, insyaAllah, ya, sebelum saya mengakhiri kuliah maghrib saya, saya minta 5 orang lepas isyak tolak kereta saya. Nak ke tu? Saya rasa tak mau tuan-tuan, eh. Semua kita nak pastikan tuan-tuan, eh, majlis kita, perjalanan kita semua dalam keadaan selamat dan dibawa mendapat lindungan daripada Allah. Inilah ustaz yang kita bawa, ustaz muda, lantang pula berbicara, ya. Ustaz Nazri Nasir ataupun dikenali sebagai UNN, ya. Jadi tuan-tuan, ya, saya sebagai moderator pada malam ini mengucapkan, mengalu-alu kedatangan ustaz. Assalamualaikum, ustaz. Assalamualaikum. Masya-Allah. Ustaz ni selalu senyum tuan-tuan, ya. Kalau marah pun dia senyum. Saya tak tahu waktu bila lah dia marah sedih ni. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah syukur kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan alhamdulillah tuan-tuan, di sebelah kanan saya pencetus Ummah, di sebelah kiri saya dai Ummah, dan saya siapa pula? Kita sambung selepas ini. Saya Ustaz Janil Hanafi, Ustaz Abdul Jalil Hanafi ataupun dikenali sebagai UJH lah, sebab saya tuan-tuan travel apa mutawif tuan-tuan, ya. Satu ketika dulu 2 tahun lepas dengan Ustaz Abdullah Khairi, dengan Ustaz Haslin. Jadi bila demo ni ada UAK, UHB, jadi mutawif-mutawif tu semua dia tukar nama, dia bagi nama. Macam saya antaranya UJH, Ustaz Jalil Hanafi, ya. Dan saya sebagai seorang guru lah, ya. Di sebelah kajang ni saya menerima jemputan yang tidaklah sekerap tiap-tiap bulan, sebab ialah maklumlah tuan-tuan, kajang Bangi ni jalan jam, ya. Jadi kena tolak awal, tak sempat. Saya juga seorang guru, ya. Jadi anak kuliah pada malam ini berkesempatan saya tuan-tuan untuk kerahkan, kuatkan semangat saya untuk jumpa tuan-tuan pada malam ini. Jadi tuan-tuan, ya, dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Malam ini format kita santai saja. Kita akan adakan tiga pusingan. Tiga pusingan. Pusingan pertama saya akan serahkan kepada panel kurang lebih 2 minit saja. 2 minit. Sebagai mukadimah bagi gambaran kepada masyarakat, bagi antum semua makcik-makcik, ayah-ayah, ibu-ibu berkenaan dengan sambutan yang kita raikan tiap-tiap tahun. Pusingan pertama 2 minit, 2 minit. Ya. Pusingan kedua, ni agak panjang sikit ya. Mungkin 10 ke 12 minit. Okey. Dan pusingan yang ketiga, ni akan panjang sikit, 15 ke 20 minit. Ya, yang ni perancangan kami ya. Namun hakikatnya penceramah pantang demak dapat mic. Penceramah tuan-tuan walaupun dia sakit demam tapi dapat mic, kita ingat yang dia demam. Ya. Ini kelebihan sikit penceramah ya. Jadi pada malam ini kurang lebih 2 minit, 10 ke 12 minit, 15 minit ke 20 minit insya-Allah. Kurang lebih tuan-tuan kita akan habiskan tepat pukul 9. Boleh? Insya-Allah. Ke tuan-tuan nak sampai pukul 12. Ya. Lapa nak angguk pun tak nak, nak ngiling pun tak nak tu nampak ya. Ha, jadi tuan-tuan kurang lebih insya-Allah lah kita akan habis, dan mungkin ada soalan-soalan yang akan nak ditanya, dipersilakanlah ya. Maupun nak tanya secara live ya, bukan senang nak tanya dengan berjetus rumah bin, apa Izzat ni, dan bukan senang nak jumpa dai ummah ni. Ha, Ustaz Nazri Yasin. Saya tak apa, saya tanya ya. Saya tugas bertanya ya malam ni ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh tanya secara live ataupun ya, mungkin yang tak boleh nak bercakap ya, dia boleh tulis dan hantarkan kepada saya insyaAllah ya, kita akan jawab sekadar mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama teruskan di round yang pertama untuk kita serahkan kepada panel yang pertama, pencetus Umar Izzat. 2 minit dari sekarang Ustaz, apakah sambutan Maulidur Rasul ini yang kita nak jalankan tiap-tiap tahun, apakah antara objektifnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Sa'adin, sahabat panel, seluruh jenakuasa Surau Jenaris. Saya kira ni kali ketiga saya sampai. Dua kali sebelum ni kuliah, tapi lama dah lah. Dan ini kali ketiga datang secara tidak sengaja lah. Sepatutnya saya ada kuliah lepas Isyak sekejap lagi di Ceras. Tiba-tiba pukul 6 dapat WhatsApp, Ustaz boleh ke ganti forum malam? Tak sambut, tak sampai hati, sambut terseksa. Jadi ambillah dua-dua, mudah-mudahan selesai insya-Allah. Ala kulli hal. Berbalik kepada topik besar kita tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa satu pepatah Arab yang mudah nak bagi kita faham, senang je. Apa kata pepatah Arab ni? Man ahabba syai'an aktharu dhikriha. Barang siapa yang suka, sayang, kasih akan sesuatu, dia akan selalu kenang-kenang, ingat-ingat kepada perkara tersebut. Mana kalau orang yang ada rasa cinta, mahabbatul rasul, dia cinta, kasih dan sayang kepada Nabi, dia akan selalu ingat dan ingat. Bagaimana Nabi SAW nak menzahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana lahirkan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW pada hari Isnin, Nabi ambil pendekatan untuk berpuasa. Dah kita pula nak ucap terima kasih, nak tunjukkan rasa gembira kita dengan kedatangan dan kelahiran insan agung, maka kita raikan. Bukan suruh tiap-tiap hari pun, dan kita buat setahun sekali, menunjukkan rasa cinta dan sayang kita kepada seseorang. Dan orang yang kita nak tunjuk kasih dan sayang ni adalah yang paling mulia, yang kita sebut kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, nak menyambut kelahiran atau tarikh lahir ulang tahun kelahiran Nabi ini, kita raikan dengan benda yang Nabi suka. Antaranya yang kita buat malam ini, raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga Allah SWT. Kita buat majlis ilmu. Dan saya ambil contoh mudah sebagai penutup. 2 minit sungguh ni. Semput. Jarang 2 minit ni. Kita ambil contoh mudah. Ibu-ibu saat dipinang oleh suami, waktu tu belum suami, dalam tempoh pertunangan hingga majlis perkahwinan, semua benda serbu tak kena. Dan kita nak makan tak kenyang, tidur tak lena, nampak tiang muka suami, nampak jalanlah kok jalan apa yang kita jumpa, semua muka silaki. Sebab apa? Kita dah terasa sangat kasih sayang, kehendak akan dia dan seumpama dengannya. Maka sehinggalah saat dilafazkan akad nikah, ijab kabul itu, maka menangislah perempuan tadi. Sebab apa? Akhirnya cinta itu milikku, dia kata. Tapi hakikat cinta itu fana, dia akan habis bila sampai kita punya expired date mati. Itu pun kita berbulan-bulan, ada orang bertahun teringat terkenang saat itu. Sebab apa? Seronok dan manis dicinta.
Tapi ada satu cinta yang lebih utama yang membawa manfaat sampai hari kemudian, iaitu cinta kepada Nabi SAW. Di atas mimbar, tiap-tiap minggu khatib akan sebut, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari yang tidak mendatangkan manfaat pada harta benda, anak pinak, pasangan, apapun. Bila? Yaumul mahsyar, hari akhirat. Tapi Nabi SAW, waktu itulah terzahirnya manfaat kebaikan yang akan Nabi berikan kepada kita, namanya syafaat. Jadi kalau nak syafaat Nabi, amin, kita kena selalu-selalulah ingat dan kenang Nabi SAW. Sebab tu, kalau kami di pondok dulu, Ustaz Nazri masih di sana, saya dah lari-lari duduk sini. Tiap-tiap minggu, hari Isnin, kita buat majlis maulid mingguan. Sebab apa? Ada orang nak marah. Saya kata, lantaklah, engkau benci sudah. Kan? Kami sayang, kami nak tunjuk cinta pada Nabi, kita ungkapkan kalimah yang mulia. Tuan-tuan tengok selawat kita tadi, kita baca ramai-ramai. Ada kalimah berjoget? Ada. Lompat-lompat, tunjuk langit? Ada. Semua ini untuk menzahirkan cinta. Tuan-tuan, sebab apa? Orang yang cinta ni, bila kita buat pada perkara, kita sebut, kita ingat perkara yang kita cinta, hilang tekanan. Kami bila mengaji, tuan-tuan, mula 6.30 pagi, habis 12.30 malam, setiap hari. Setahun cuti 2 kali je. Raya dengan maulid. Jadi bila letih, babu akan berhenti mengajar, dia buat apa? Baca qasidah, baca burdah. Sekejap, sebab apa? Release. Ingat yang kita cinta, jiwa tenang. Bak kata satu pantun, kulihat bulan terasa tenang, kulihat bintang terasa damai. Begitulah juga wajah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, jauh lebih menenangkan, jauh lebih memberi kedamaian. Dengan syarat, ingat, kenang dan ulang-ulanglah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Tepat Ustaz. 2 minit 3 minit. Lebih juga 1 minit. Allah, 3 minit lepas. Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala beri kesempatan kita dengar berkenaan dengan al-hub, cinta ya. Jadi seterusnya 2 minit bagi Ustaz Nazri ya. InsyaAllah bagi sikit mukadimah sebagai pendahuluan pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, jutaan terima kasih kepada sahabat moderator Ustaz Jalil dan kepada sahabat panel yang pertama Al-Fadil Ustaz Izzat yang sudi menggantikan Al-Fadil Pius Said yang tidak dapat hadir pada malam yang mulia ini disebabkan musyakah, disebabkan keuzuran, disebabkan ada sedikit masalah. Jadi Alhamdulillah, berkenaan dengan kita menyambut sambutan Maulidur Rasul, kadang-kadang kita mendengar bahawasanya ada ustaz-ustaz yang mengatakan kenapa nak kena sambut Maulidur Rasul, sedangkan tidak ada dalil yang qat'i daripada para sahabat, tidak ada dalil yang sahih menyatakan para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang dahulu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tanya kepada diri kita sejauh mana tahap ataupun ranking ataupun level para ulama cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita umat akhir zaman yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bibir, di mulut para sahabat tidak pernah lekang kecintaan, kerinduan yang Al-Fadil Ustaz Izzat sebut tadi, mahabbatur rasul, cinta dan kasih sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah lekang di bibir para sahabat. Tetapi kita, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang nama Nabi pun kita tak tahu. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin, wallahu alam, kadang-kadang bertukar, Abdul Manaf, Abdul Muttalib. Tetapi itulah kita create satu program, kita buat satu event menandakan tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil, tidak ada hujah, tidak ada benda yang kita boleh bercakap di hadapan Allah yang mengizinkan untuk kita masuk syurga. Tak ada, tuan-tuan. Ulama sebut di dalam kitab Al-Imam Qurtubi rahimakumullah taala, 2 sahaja titik ataupun point yang boleh untuk kita masuk syurga. Yang pertama, rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Dan yang kedua, syafaatul uzma, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak mana sekalipun amalan yang kita buat itu belum tiket ataupun kita katakan satu perantaraan yang boleh kita masuk di dalam syurga Allah, melainkan kita memperoleh syafaat yang terbesar, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas kepada kita tadi, tuan-tuan pun dah bangun untuk berselawat kepada Nabi. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan bangun? Kalau selawat dalam keadaan duduk tak boleh ke?
Kenapa mesti nak bangun tiap-tiap tahun, tiap-tiap tibanya Maulidur Rasul kita akan bangun sallallahu. Kalau dalam duduk tak boleh ke? Kenapa kita nak mesti kena bangun? Kerana penghormatan kita tidak ada yang terlebih besar melainkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyanyi lagu negaraku pun kalau ikut betul-betul peraturan dan adab dalam keadaan duduk pun salah. Kalau ikutkan boleh je nak menyanyi lagu negaraku dalam keadaan duduk. Tetapi apatah lagi selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita bangun tu dalam keadaan tanda kita menghormati Rasulullah. Yang kedua dalam keadaan kita bersemangat untuk kita menandakan kecintaan, kasih sayang, mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ustaz, cukup dululah untuk pusingan yang pertama. Bak kata Ustaz Izzat, naik semput aku dibuatnya kejar 2 minit. Insya-Allah berikan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Jalil. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan ya, yang ni format ni saya baru dapat baru-baru ni sebab Ustaz. Allah. Sebab yang moderator baru ni pengacara TV Al-Hijrah, Ustaz Syazwan. Oh iya. Jadi saya dah kena minggu lepas. Jadi saya nak bagi dua-dua merasa juga. Allah. Periknya nak habis 2 minit ni ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Ustaz Izzat cerita tentang cinta. Dan Ustaz Nazri mencerita tentang antara benda yang kita mengharapkan suatu hari nanti ialah syafaat daripada Nabi. Tuan-tuan ya, saya bila kita bawa jemaah pergi Masjidin Nabawi ya, bila kita nak meninggalkan Masjid Nabawi, kita nak pergi ke Mekah, tuan-tuan, menitih air mata kita. Sebab apa? Kita, ya Allah, aku nak meninggalkan jasad baginda Nabi ni, aku tak tahulah tahun depan aku boleh jumpa ke ataupun tidak ni. Ni, sebab itu kalau kita dengar satu nasyid, apa dia sebut? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Lebih kita jumpa di Gegar Baganza dan Kilauan Emas. Allah. Ya, bila kita dengar lagu ni tuan-tuan, tersentuh hati kita, ya Allah. Saya nak sebut tuan-tuan ya, hatta sehinggalah penghujung riwayat hidup Nabi pun Nabi SAW masih lagi ingat umat dia. Tuan-tuan bayangkan, di dalam sebuah hadis diriwayatkan ketika mana Allah mencabut nyawa Nabi, bermula daripada bawah sehinggalah diriwayatkan sampai di dada, Nabi terasa, ya Allah, sakitnya menghadapi sakaratul maut ini. Apa yang Nabi minta tuan-tuan? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, himpunlah sakit sakaratul maut di kalangan umat-umat aku ni, biar aku yang tanggung. Allah sayang tuan-tuan, Nabi sayang pada kita. Tapi permintaan Nabi ni tuan-tuan, Allah terima tak? Tak. Sebab kerana mati sakat nazak ini habuan kita seorang-seorang. Ya. Sebab itu tuan-tuan, walaupun Nabi tak dapat permintaan ini, tetapi Nabi ajar tuan-tuan satu doa pada kita. Saya nak tuan-tuan ikut saya. Boleh tak? Boleh. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Sakaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Sakaratil maut. Allahumma barik lana. Oi, ikut juga tu. Saya nak makan. Doa kedua. Allahumma inni ala sakaratil maut. Wahai Allah, bantulah saya ya Allah ketika mana kami berada ketika dalam sakaratul maut. Nabi ajar tuan-tuan doa ni. Lepas itu kita kena banyak berdoa tuan-tuan ya. Ini antara tunjuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Jadi bila tadi Ustaz Piyuzat menyebut tentang cinta, jadi apakah cinta yang sebenarnya yang digariskan oleh Islam menganjurkan manusia supaya memupuk cinta yang hakiki? Bersilakan pencetus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Jalil. Dulu glamour panggil Alil ya. Sekarang jadi Jalil kan. Ha, nah.
Boleh bocor rahsia tak? Boleh. Jangan. Ya. Baik. Dah terbocor dah. Dah bocor sikit-sikit je. Dia ada dua nama. Tu nak tahu. Tuan-tuan, bila sebut cinta ini, apa yang Ustaz Jali cerita tadi adalah kisah di ujung-ujung dalam kitab yang saya bawa ada di depan ni, Ar-Rahiqil Maktum, yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakuri rahimahullah ta'ala. Bila nak cerita cinta, saya suka apa yang Liram Baba sebut kepada kami. Tidak ada benda yang berlaku di atas muka bumi Allah yang kita tak boleh selak dan tengok semula dalam lembaran Sirah Nabawiyah. Mesti ada. Kalau penyelesaian kepada masalah, ada. Solusi kepada apa juga isu, mesti ada. Dan bila bab cinta juga ada. Saya nak mulakan dengan secara yang paling ringkas. Kita ambil ketika mana Nabi SAW bertindak untuk keluar daripada Makkatul Mukarramah, nak hijrah ke bumi Yathrib yang ditukar kepada Madinatul Munawwarah. Nabi memilih untuk bersama dengan sahabatnya, merangkap bapa mertua, mengangkat apa lagi, orang yang paling karib dengan baginda. Mereka berjalan keluar daripada bumi Mekah. Jalan yang dipilih ni bukan jalan biasa-biasa, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan nak pergi bank rakyat, bank muamalat dekat apa ni, belakang ni kan, nak pergi bank muamalat. Kita keluar jalan ni, ambil kiri, keluar balik jalan besar, straight sampai. Tapi orang yang berbeza, macam Nabi SAW, nak pergi sana supaya orang tak perasan, Nabi keluar sini, hala ke Rawang dulu, tuan-tuan. Naik ke Kelantan, pusing kot Pahang. Turun balik Johor, naik daripada Melaka, baru pergi bank muamalat belakang. Kenapa? Supaya jejak itu tak dapat dikesan. Tujuannya apa? Supaya perjalanan itu selamat. Yang dibawa bersama dengan Nabi adalah sahabat yang paling Nabi kasih. Dalam perjalanan itu secara ringkas, Nabi pelik tengok kelaku Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kejap di depan, kejap di belakang, kejap di kiri kanan. Sehingga Nabi tanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa ni? Limadah? Kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, saat aku ada di depan, aku takut ada musuh yang menyerangmu daripada belakang. Saat aku di belakang, aku bimbang ada musuh yang menyerang daripada kanan, aku ke kanan. Saat aku di kanan, aku bimbang ada musuh yang menyerang daripada kiri, aku ke kiri. Tuan-tuan, begitu sayangnya seorang sahabat kepada sahabatnya. Betapa sayangnya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi sampai tahap tu. Kalau kita orang yang baru kahwin, 2 bulan je jalan pimpin tangan. Tanya ibu-ibu kita tak? Bulan ketiga, suami jalan lepas-lepas tengok belakang isteri tak ada. Lu tertinggal. Dekat Jekyll, dekat mana lagi? Nampak Bangi Sentral dah buka sekarang. Itulah tempat yang paling azab untuk para suami. Tak, jalan tertinggal, tak peduli lantau pandai ustaz jaga dia, baliklah ke kereta, kita kata. Sayyidina Abu Bakar tidak jalan keliling Nabi. Nak kenapa dibuat begitu? Sebab nak menzahirkan rasa cinta. Sampai pula di kaki bukit, sebelum nak mendaki naik di atas jabal tu yang tinggi yang berbatu-batu, nak naik ke atas. Dari riwayat Syekh Safiur Rahman ceritakan Sayyidina Abu Bakar akhirnya pegang Nabi dan angkat. Kenapa? Nabi ni punya nak jaga perjalanan. Dia baginda berjalan menggunakan hujung kaki. Jadi kulit kaki tu dah panas, melecek dah. Maka nak naik tu sakit, jalan berbatu. Sayyidina Abu Bakar angkat, dukung Nabi. Cuba tanya ibu-ibu kita, bilalah suami dukung kita? Tu suami isteri tu. Cuba tanya Haji, bilalah dukung isteri je? Tak teringat dah. Lama dah Ustaz kata, tu bukan larat. Sayyidina Abu Bakar juga usianya tidak jauh beza dengan Nabi SAW. Tapi dukung. Sampai di atas kita tahu apa Sayyidina Abu Bakar buat. Dia jangan bagi Nabi masuk, dia masuk ke dalam. Periksa dalam gua dulu. Tutup lubang yang ada dengan carikan pakaian dan letakkan kakinya. Ketika mana setelah selesai baru panggil Nabi masuk. Dan mempersilakan, ahlan bikum ya Habibi. Silakan wahai kekasihku. Bagi Nabi baring di atas ribaan. Sebab Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi penat berjalan daripada rumah nak sampai ke puncak gua ni. Tuan-tuan bayangkan, bila kali terakhir kita dapat baring di ribaan isteri bila balik kerja. Payah dah nak dapat, dia kata ustaz, adalah 3-40 tahun lepas. Cuba yang sekarang, mak-mak haji kita umur dah 65. Balik semain syak, ayah kita rasa semangat. Oh boleh malam ni try lah baring hari pun. Sampai baru baring, kata, eh bang, tua-tua gatal lagi nampak. Dah kena sound seketul je tak? Bayangkan Sayyidina Abu Bakar bagi Nabi baring di riayaan. Kenapa? Kerana rasa cinta yang tidak tertanding. Dan ketika itulah, dari riwayat ceritakan ketika mana sedang baring, ada binatang berbisa. Ada riwayat kata kala jengking. Ada kata ular yang gigit di kaki Sayyidina Abu Bakar. Dia tahan. Tak gerak kaki sebab apa? Nabi sedang terlelap. Sehinggalah air mata tu menitik dan kena di pipi Nabi SAW. Waktu itu Nabi buka mata, Nabi tanya, ya Abu Bakar, kenapa menangis? Syekh Safiur Rahman cerita, dia isyaratkan, dia tunjuk kaki ni kena gigit ya Rasulullah. Nabi pun bangun. Nabi pegang kaki tadi, Nabi baca doa dan Nabi ludah sembuh. Yang ni khususiat Nabi, tuan-tuan jangan buat.
Tengok kawan-kawan luka kaki, mari sini aku nak ludah. Dia kata, makan penampuan. Ni buat khususiat Nabi, kita tak boleh buat lah. Cuma nak sebut, bayangkan saling berbalas kasih dan cinta. Ringkas lagi cerita, ketika mana tentera Quraisy datang dan berdiri di depan pintu gua. Tengok ayat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apa, ya Rasulullah, mereka ada penuh dah di depan. Kalau mereka tunduk, Jabal Thur ini, kita tahu bila naik ke atas jalannya susah. Dan dia kawasan berbatu. Jadi gua dia sempit-sempit je, celahan-celahan batu. Maka kalau orang tunduk, tengok nampak siapa di dalam. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, idza qatulani fa ana rajulun wahidun. Ya Rasulullah, jika mereka tunduk nampak mereka bunuh aku, maka bunuhlah. Fa ana rajulun wahidun. Aku hanya seorang lelaki. Bayangkan betapa tawaduknya Sayyidina Abu Bakar. Dia kata dia lelaki biasa-biasa je. Kalau bunuh pun bunuhlah. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka membunuhmu ya Rasulullah. Kerana jika mereka membunuh kamu, maka binasalah ummah. Sayyidina Abu Bakar saatnya berada di hujung tanduk, masih menzahirkan kecintaan kepada umat Islam, termasuk kita pada hari ini. Dan di hujung itulah kata Al-Imam Abu Al-Fida Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Nabi meluahkan satu ayat cinta yang Allah rakamkan dalam Quran. Nabi kata apa? Waqala li sahibihi. Kita baca dalam Quran kan? Waqala, itu kata Imam Kathir Nabi ya, li sahibihi. Sahib Nabi ni siapa? Jumhur ulama sirah sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebab dialah yang ikut Nabi hijrah. Dan berpandukan ayat ini kata Imam Abu Al-Fida Ibn Kathir, siapa yang mengingkari persahabatan Nabi dengan sahabat yang lain, hukumnya fasiq. Tapi siapa yang mengingkari persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, hukumnya kufur. Sebab yang mengiktiraf persahabatan kasih sayang ini Allah Ta'ala. Allah yang sebut, waqala li sahibihi la tahzan. Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, kamu jangan bimbang. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah ada bersama dengan kita. Maka ulama tafsir bincang, doa Nabi ni pelik tuan-tuan. Dan doa Nabi inilah bukti nilai kasih sayang kepada kita. Apa Nabi kata? La tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita mengaji bahasa Arab kan, punya bahasa payah nak ngapai macam jurumiyah lah. Kena kotak-kotak ni. Dalam gua dua orang tuan-tuan, musanna. Tapi doa Nabi tu jamak. Siapa dia seorang lagi tu? Maka ulama bawa contoh kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Selepas menyeberangi laut yang terbuka, jalan pergi sebelah, Banu Israel ikut Nabi Musa, Firaun kejar. Bila dah lepas ni, kau Nabi Musa risau, Banu Israel risau. Dia kata, ya Musa, Firaun sedang mengejar kita. Kalau dia mari, habis kita. Nabi Musa kata apa? Jangan bimbang. Sesungguhnya Tuhanku, innar rabbi ma'ani. Sesungguhnya Tuhanku bersama dengan aku. Dengan sebab doa itu, akhirnya Allah tangkupkan laut tadi. Nabi Musa selamat, tapi Banu Israel kembali kufur. Tapi tengok Nabi tuan-tuan, hanya berbekalkan satu huruf di hujung doa tadi, Nabi membuktikan cinta. Dan kata para ulama, disebabkan doa ini, hari ini saya, Ustaz Jalil, Ustaz Nazri, tuan-tuan beriman dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa Nabi sikit lagi nak habis. Orang nak bunuh dah Nabi. Nabi kata innallaha ma'ana. Tuan-tuan, satu huruf terzahir cinta. Kita sekarang payah nak sebut ayat cinta panjang. Cuba tanya ayah-ayah kita waktu mula nak meminang isteri dulu, kita sebut apa? Terang sungguh bulan purnama, menerangi malam gelap gelita. Senanglah sungguh diriku terasa melihat wajahmu duhai adinda. Isteri pun tak faham apa benda pantun dia baca. Payah nak dapat tu. Tapi Nabi cukup dengan satu perkataan. Terzahir cinta Nabi SAW kepada siapa? Kepada kita. Kata guru kami, jangan sebut Nabi cinta pada umat semata-mata. Tapi sebut, ya Allah, sesungguhnya Rasulku mencintai aku. Baru kita rasa sungguh nilai mahabbah itu. Sebab tu kalau nak faham cinta ini, kita boleh menyebut saat mereka tiada. Kita boleh terkenang dan ingat saat mereka tiada. Dan saat kita terdesak, kita masih ingat akan mereka. Itulah cinta. Dan Nabi SAW buktikan perkara tersebut. Tuan-tuan, banyak lagi kisah lain. Kalau kita nak baca kitab, 4 tahun baru habis mengaji kitab ni dulu. Nak cerita malam ni, masa pula kejam moderator. Warning siap dah 10 minit. Tinggal 3 minit je lagi ni. Saya ambil lah ringkas satu kisah terakhir. Ketika mana Sayyidina Abu Hurairah pada satu hari duduk di tepi Masjid Nabi. Kata Syekh Hamzah Yusuf, bumi Madinah itu dulu saiznya kota Madinah, sekarang semua telah berada dalam kawasan Masjidun Nabi yang sekarang. Mana itulah lebih kurang besarnya kota Madinah pada masa tersebut. Baik. Sayyidina Abu Hurairah ni dia kategori Ahlu Suffah. Nabi pecah sahabat ada 8 jenis. Salah satu bahagian dia Ahlu Suffah. Satu lagi siapa? Ahlul Ilm.
Dan Sayyidina Abu Hurairah antara orang yang duduk dalam kedua kategori ni. Orang yang sangat alim, kalau kita mengaji hadis banyak jumpa nama beliau. Yang keduanya, Sayyidina Abu Hurairah ni dia ahli suffah. Orang yang duduk kat masjid Nabi, rumah tak ada, harta tak ada, tapi kerja dia ibadat dan zikir kepada Allah. Satu hari dia duduk golek. Tuan-tuan pernah tengok tak siapa-siapa duduk bergolek tengah ni? Kalau budak-budak biasa tu tak? Orang tu ada. Dah tengok mana AJK masjid duduk golek, sini ada. Dan bila tengok macam tu mesti pelik, Nabi tanya, "Ya Abu Hurairah, kenapa ni?" Dia kata, "Rasulullah, aku lapar, tak tahan sangat tu tengok golek-golek ni." Nabi kata, "Marilah pergi rumah aku." Nabi bawa Sayyidina Abu Hurairah pergi ke rumah Nabi SAW. Dan sampai di rumah, Nabi tanya kepada isteri baginda Ummahatul Mukminin, "Apa yang ada di dapur?" Yang tinggal hanyalah sebekas susu. Halim, susu. Kalau bekas harap ni lebih kurang macam ni lah. Dia tak pakai gelas kita macam ni. Kan? Dan apa yang Nabi buat? Nabi keluar membawa susu tadi. Dan Nabi nak ajar kita sekali lagi tentang nilai kasih sayang. Nabi kata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu balik-balik ke masjid aku. Panggil semua ahli suffah datang sini." Tuan-tuan, ahli suffah sebagai ulama sebut ada sekitar lebih dan kurang 80 orang. Bila sampai ke rumah Nabi, Nabi pun mempersilakan setiap ahli suffah selain daripada Abu Hurairah untuk minum susu dalam bekas tadi. Minum seorang demi seorang demi seorang. Dan Nabi punya step bagi minum, orang terhenti, Nabi kata minum lagi. Sehinggalah orang tu kata, "Khalas, tamam, cukup Rasulullah, penuhlah, kenyang." Baru pergi next, 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 next. Ini juga khususiat Nabi, ini bab mukjizat. Tuan-tuan jangan cuba segelas air kongsi 80 orang. Orang ketiga habis. Nah, ini bab Nabi SAW, mukjizat yang Allah beri pada Nabi. Tapi apa Nabi nak ajar, minumlah seorang demi seorang. Sayyidina Abu Hurairah dah risau dah. Air ni semua minum aku sempat tak sempat. Air sebekah je, susu. Sampailah kepada beliau, kata Abu Hurairah, "Aku minum dan aku berhenti." Nabi kata, "Isyrak minum." "Aku minum lagi. Aku berhenti. Sehinggalah aku kekenyangan. Baru aku pasing dan Nabi ambil." Barulah Nabi minum. Dalam keadaan tidak ada apa-apa. Nabi masih mengutamakan orang lain. Cuba tengok kita. Tuan-tuan nak tengok, boleh tengok bulan Ramadan. Waktu buka puasa di surau, makan dalam talam. Kalau orang yang pertama kali datang, selamat tuan-tuan. Saya pernah kena zaman saya belajar di masjid UKM. Duduk makan buka puasa hari Isnin Khamis, masjid UKM dia basak. Kami duduk setalam tiga orang, tak cukup seorang. Mari lambat, sampai dah dekat ku7. Adalah seorang hamba Allah, student juga tak kenal, dia mari terus duduk. Dia kata, "Kosong ke?" "Kosong." Dia terus duduk. Selama tuan-tuan, dia tarik semua kuah dan lauk letak depan dia. Yang tertinggal kepada kami nasi putih. Tiga orang saya dan kawan-kawan. Azan, dia memang tak angkat kepala, bersembang pun tak. Azan tu, dia terus bismillah makan, ngap-ngap-ngap, bangun, belah gitu je. Dah lah ambil semua lauk dengan kuah. Tinggal pada kami nasi dengan sayur. Talam pun tak basuh. Kena ikut ke panas tapi puasa kan. Inni sa'im, tapi tak apalah. Nak cerita itu kita. Kalau makan memang melantak seorang. Tak percaya tuan-tuan tengok lepas forum. Tuan-tuan kena makan beratur. Ustaz ada bilik khas. Cuba tengok apa dia jamu kat ustaz. Sebab tu semua sihat double XL. Kita makan subhanallah. Tapi Nabi waktu tak ada makanan pun Nabi agihkan. Sebab tu semalam sahabat merangkak guru kami, Fadil Ustaz Adlan Abdul Aziz. Beliau menangis ketika membacakan hadis yang ke-52 dalam kitab Syama'il. Dia kata apa, Sayyidina Uthman suatu ketika sedang duduk makan, Sayyidina Uthman menangis. Orang tanya kepada Uthman, "Kenapa engkau menangis?" Dia kata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW sentiasa tidak ada benda untuk dimakan. Tapi aku makan dengan mewah. Aku sedih mengenangkan keadaan itu." Tuan-tuan, itulah Nabi. Apa-apa pun utamakan ummah. Kalau betul nak belajar cinta, buka balik kamus kehidupan, tengok sirah nubuwah. Kalaulah keluarga bertelagah, buka balik tengok dalam kitab sirah. InsyaAllah banyak masalah boleh diselesaikan. Tuan-tuan tengoklah bagaimana Nabi menyantuni isteri, bagaimana Nabi dengan ahli keluarga. Khairukum, khairukum li ahli. Nabi kata yang terbaik kamu, orang yang paling baik, paling cinta, paling sayang, paling menyantuni keluarga. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah orang yang kata Nabi, kita belajar. InsyaAllah butir-butir dan bunga-bunga cinta itu akan dapat kita lihat dalam sirah Nabawiyah. Ada banyak lagi nak cerita, tapi cukup dulu untuk pusingan ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu semula selepas ini, insyaAllah. InsyaAllah, tabarakallah. Ustaz, saya kira jelas tuan-tuan ya. Berkenaan dengan cinta. Sebenarnya banyak lagi bila kita nak sebut tentang begitu hebatnya cinta Nabi kepada umat dan kita semuanya. Maka Alhamdulillah tuan-tuan, Islam sampai ke negara Malaysia khususnya. Ya. Jadi tuan-tuan, saya teringat satu kisah tuan-tuan. Satu hari datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi. Ya. Bertanyakan tentang soalan mata qiyamus sa'ah. Bilakah akan terjadi hari kiamat ini?
Nabi ketika itu sedang solat, tuan-tuan, ditanya tuan-tuan dalam tengah Nabi tengah sembahyang habis selesai Nabi bagi salam. Nabi kata, siapa yang bagi tanya tadi? Aina Sa'id? Mana orang yang tanya tadi? Maka waktu tu dia kata, dia angkat tangan, dia kata, aku lah ya Rasulullah. Kamu tanya apa? Bilakah berlakunya hari kiamat? Nabi persoalkan balik tuan-tuan pertanyaan ni, sebab kenapa? Berkenaan dengan tempoh tarikh hari kiamat ni seorang pun tak tahu. Termasuk hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma Nabi tanya tuan-tuan, Nabi tanya kepada para sahabat ni, ma a'adadta laha? Apakah persiapan kamu untuk menghadapi saat hari kiamat? Tuan-tuan tengok sahabat ini ya. Seorang sahabat di kalangan ahli sufah, maknanya orang yang berkelana musafir, meninggalkan negara mereka semata-mata nak bertemu dengan Nabi. Rasa tanda sayang pada Nabi, nak dapat title para sahabat, tuan-tuan, ya. Maka dia datang, tuan-tuan, dia kata, aku tak ada apa ya Rasulullah, melainkan dalam diri aku ni ada perasaan love, love. Cinta. Cinta. Apa itu cinta? Ni perasaan dalaman ni, tuan-tuan, ya. Ataupun orang Islam bagi apa? Maaf. Kau tak tengok Ustaz kan? Tak tengok. Ui, dahsyat Ustaz ni. Memang Ustaz pondok tu. Ya. Mahabbatin kan? Amko amise curalo. Lari. Nah, tuan-tuan jangan larilah, tunggu dulu. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perasaan cinta. Aku ada dalam diri aku dua ya. Allah dan Rasul. Tuan-tuan, apa kata Rasulullah? Esok saat kamu berada di padang mahsyar, anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya hidup kamu atas dunia cinta Allah, cinta Rasul, maka kamu akan dibangkitkan suatu hari nanti di padang mahsyar bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Persoalannya tuan-tuan ya, zaman kita dah tak ada Nabi, dah tak ada Rasul, susah nak menunjuk kecintaan. Tetapi Nabi sebut tuan-tuan, nada generasi, satu kaum tuan-tuan yang meneruskan perjuangan aku, maka itulah di kalangan para ulama. Ya, sebab itu hidup atas dunia ni kita kena timbul rasa cinta pada generasi ataupun perjuang Islam ini. Kita kena rasa timbul rasa cinta, ya. Tuan-tuan jangan letak cinta dunia ni melebih tuan-tuan. Ada orang disanjungnya artis. Hari sekarang ni atas dunia dia tak pernah lepas tuan-tuan. Lagu apa yang baru keluar, lagu itulah tuan-tuan yang dia apa. Apa sekarang lagu tengah top? Amalina. Amalina, kau satu, bukan pula ku dua. Bengang tu lah, eh? Satu, dua, tiga, hanya kau saja. Walau bidadari datang menyerah, Amalina. Gitu. Yang guna kau lebih gitulah ya. Eh? Esok ah tu. Sudahlah, saya pondok, saya tak pondok. Ya. Ah, tuan-tuan jangan pelik tuan-tuan, atas dunia kamu sudah cinta pada manusia, jadikan dia sebagai ikon, maka tak pelik esok di padang mahsyar tuan-tuan ni. Kita tunggu amalina, jangan pelik ya. Jadi tuan-tuan ni, kita terus tuan-tuan kepada soalan ya, kepada Ustaz Nazri. Kalau tadi Ustaz cerita tentang cinta, ya. Kali ni kita nak pula tuan-tuan, saat manusia akan dibawa berhijrah daripada alam dunia bertemu dengan alam yang selepas daripada itu, ada perkara yang kita harapkan tuan-tuan. Itulah yang diberi nama syafaat. Dan apakah jenis-jenis syafaat yang kita mendambakan suatu hari nanti? Bersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadil moderator kita Ustaz Jalil yang telah menyanyi. Ustaz Jalil ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, untuk makluman tuan-tuan, dulu dia bercita-cita nak masuk, orang panggil kilauan emas. Allah. Dia bercita-cita dulu tuan-tuan. Kan? Dia kata otai masih berbisa dalam kilauan emas ni. Saya kata dengan dia, Ustaz Jalil, jangan masuk kilauan emas. Jangan kata otai masih berbisa. Saya takut Ustaz Jalil otai masih berdosa, tak sempat taubat nanti. Kalau otai masih berdosa, susah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah berkenaan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita kena sedar. Di dalam kehidupan kita hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, setiap daripada kita pasti akan merasai kematian. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Dan ulama nyatakan kepada kita bagaimana corak kehidupan kita
pentadbiran kita, pengurusan kita hidup di atas muka bumi Allah sebagai khalifah, itulah tanda ataupun gambaran bagaimana kesudahan kehidupan kita. Sama ada kita mati dalam keadaan husnul khatimah mahupun kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, ini yang cukup-cukup membimbangkan kita. Yang mana ketika mana Ustaz ngaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa di Sik Kedah. Almarhum Tuan Guru pesan kepada Ustaz sendiri, apabila setelah habis daripada kita menunaikan salat fardu, jangan lupa satu doa yang sangat-sangat penting bagi kita. Kita tak tahu bagaimana kesudahan pengakhiran kita. Kita tak tahu bagaimanakah corak kematian kita. Sebab tu almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa ajarkan satu doa. Yang mana saya yakin tuan-tuan, ibu-ibu sekalian pun dah biasa dengar doa ni. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau sudahkanlah kehidupanku, yakni husnul khatimah. Ulama huraikan bagaimana pengakhiran yang mulia, seseorang itu boleh mengucap kalimah la ilaha illallah ketika mana antara ruh dan jasad dia ingin berpisah. Ketika mana saat nyawa kita berada di ghargharah, berada di hujung tekak kita, kalimah itulah yang menentukan kepada kita sama ada kita masuk syurga mahupun sebaliknya. Nabi sebut dalam satu hadis, man akhiri kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang boleh mengucap waktu menghadapi sakaratul maut la ilaha illallah, Nabi janji orang tersebut akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab itu hari ini ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, antara golongan yang mendapat syafaat ketika mana kita berada di padang mauqif. Ulama sebut dalam kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur, menyatakan kepada kita, saat kita dihimpunkan di padang mahsyar, semua orang telah ditempatkan sama ada syurga maupun neraka. Orang kafir abadan abada finnar, selama-lama dalam api neraka Allah. Orang yang asi duduk dulu dibakar dalam api neraka Allah sampai satu tahap dah selesai dia punya dosa, dah selesai dia punya maksiat, akan ditarik oleh malaikat bubuh dalam syurga. Waktu tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada 10 orang yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita, 10 orang ni tadi akan merangkak mencari Nabi mana yang boleh tolong aku, kerana keputusan aku adalah muqtamad duduk dalam api neraka. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang, bagi chance kepada mereka 10 orang ni tadi untuk pergi cari, pergi jumpa mana Nabi yang boleh beri bantuan, mana Nabi yang boleh beri syafaat, mana Nabi yang boleh berikan pertolongan. Dalam hadis ni cerita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, 10 orang ni pergi jumpa dengan Nabi Adam AS. Wahai Adam, tolong aku. Keputusan aku ketika mana ditimbangkan di mizan, berat dosa aku. Kebajikan aku kurang berbanding dengan maksiat. Wahai Adam, engkau tok segala kepada tok kami. Engkau ayah kepada segala ayah kami. Tolonglah bantu kami, wahai Adam. Tolonglah kami. Nabi Adam kata, minta maaf. Hari ini adalah hari kemurkaan bagi Allah. Waktu ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, aku tak boleh tolong kamu semua kerana aku sendiri pernah melakukan kesilapan kepada Allah Ta'ala. Aku pergi makan buah khuldi daripada syurga, Allah Ta'ala turunkan aku duduk di dalam, di atas dunia ni. Maka wahai kalian semua 10 orang, kalian cuba berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Mana tahu kalau-kalau Nabi Ibrahim boleh tolong kalian daripada ditempatkan dalam api neraka, mana tahu boleh dapat bantuan, dapat pertolongan. Kalau dalam bahasa kitab dia sebut, mana tahu boleh dapat syafaat. Pergi jumpa Nabi Allah Ibrahim AS, nyatakan lagi hasrat. Wahai Nabi Allah Ibrahim, aku minta tolong sangat kepada engkau untuk bantu aku, tempat aku di dalam api neraka Allah. Nabi Allah Ibrahim jawab, minta maaf, aku tak boleh tolong kau. Ketika mana saat aku dibakar oleh Raja Namrud sekalipun, aku ketika itu tak dapat untuk membantu umat-umatku, kaum-kaumku. Aku sendiri pun kita katakan melakukan kesilapan.
maka sekarang ni cubalah kau pergi berjumpa dengan Nabi Allah Isa AS. Nabi Allah Isa AS pun ulama sebut daripada satu Nabi nak bertemu dengan Nabi yang kedua, Nabi yang kedua nak pergi bertemu dengan Nabi yang ketiga, 10,000 tahun perjalanan jalan kaki. Tuan-tuan, just imagine macam mana kita berjalan kaki, hidup 60 tahun pun tuan-tuan, macam-macam penyakit ada. Kan? Kalau tuan-tuan haji mungkin 3 serangkai, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada lemah jantung saja kan. Biasa umur-umur 60 ni macam-macam penyakit. Sahabat saya baru-baru ni telefon minta doakan saya, "Ustaz, tolong solat hajat untuk saya." Saya rapat dengan dia. "Kenapa?" saya kata, "Ustaz, saya disahkan mengidap 3 penyakit serangkai. Kencing manis, darah tinggi, lemah jantung." Saya bergurau dengan dia, "Nasib baik kau tak ada satu lagi penyakit." Dia pun tanya, "Allah Ustaz, 3 penyakit ni pun dah tak larat nak tanggung Ustaz. Ustaz kata tambah satu lagi penyakit. Apa dia Ustaz, penyakit satu lagi tu?" Saya kata, "Nasib baik kau tak ada penyakit kencing orang," saya cakap. "Kalau ada penyakit kencing orang, tuan-tuan, teruk jawabnya. Tak ada ubat, tuan-tuan." Pergi berjumpa dengan Nabi Allah Isa AS. Isa kata pun, "Aku tak boleh tolong. Sepatutnya kaum aku ni tadi pergi sembah Allah Ta'ala. Tetapi kaum-kaum aku menyembah aku sebagai Tuhan." Sebab tu kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, terutama kaum muslimat, jangan kita lazimkan di lidah kita sebut perkataan OMG tu. "Oh my God, oh my God," kan? Biasa orang perempuan kan? Sikit-sikit tersepak, tersedok. "Oh my God." Rasa nak penampar je rasa tuan-tuan. Kan? "Oh my God" ni di dalam i'tiqad agama Nasara, di dalam i'tiqad agama Kristian, mereka ada 3 Tuhan. "Oh my God" mereka. Yang pertama adalah Maryam alaihissalam, yang kedua Jesus Christ Nabi Isa, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam bila mana terjadi sesuatu perkara, "Ya Allah." Saya ingat lagi waktu ustaz mengaji di Madrasah Adiniyah Bakriyah, Pondok Pasir Tumbuh. Waktu tu agung kita, Sultan Muhammad yang kelima, dia belum jadi agung. Waktu tu dia datang buat lawatan untuk solat fardu Jumaat di Kelantan. Waktu tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kami 2 hari cuti pengajian. Hari Khamis cuti, hari Jumaat pun cuti. Tak ada kelas langsung. Buat persiapan untuk kedatangan Sultan Muhammad yang kelima. Besok dia nak datang untuk solat fardu Jumaat. Secara jujurnya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, satu pembesar yang setakat ini yang tuan-tuan dan saya melihat, kalau bahasa kita, minta maaflah kalau sebut daripada sudut protokolnya salah, tapi kalau bahasa kita orang awam ni, kita tengok sultan kita, agung kita, sempoi sangat. Mana ada tuan-tuan sepanjang tuan-tuan hidup nampak agung naik atas pentas, bagi watikah, bagi tauliah, pakai jubah kopiah putih? Sultan mana tuan-tuan beritahu saya? Tak ada tuan-tuan. Begitulah saya tergamam dan saya sangat nak jumpa dengan Sultan Muhammad yang kelima. Waktu tu dia datang. Kami 2 hari tuan-tuan siapkan dengan kapet merah, bersihkan kipas, bersihkan kapet dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan waktu dia turun daripada kereta, kami semua beratur. Kami beratur nak salam. Dan ada seorang, salah seorang daripada pelajar kami ni sebut, "Daulat tuanku, daulat tuanku." Waktu tu saya beratur tuan-tuan, selang lebih kurang dalam 4-5 orang, tuanku berhenti dekat situ. Tuanku ni tuan-tuan yang rahmati Allah, memang humble, sangat relax. Sampai dekat seorang ni tuan-tuan, pelajar kami, dia kata, "Kalau boleh Tok Soh duk sebut daulat tuanku lah. Kalau boleh bila mana nampak ambo ni sebut Allahu Akbar." Sebabnya demo sebut Allahu Akbar, demo boleh pahala. Saya hak mendengar ni pun boleh pahala juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebut daulat tuanku tu tak ada masalah. Tapi tuanku Sultan Muhammad yang kelima, dia nak bahawasanya rakyat ini tadi duduk dalam keadaan ditarbiah oleh para alim ulama. Bila mana demo, tuan-tuan, sultan sebut demo. Demo ni saya awak lah tuan-tuan. Sebut demo, demo tu sudah sebut daulat tuanku lah. Mari sebut Allahu Akbar. Nampak je ambo sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demo hok kecek pun boleh pahala, saya hok menyuruh pun boleh pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini satu pemerintah tuan-tuan yang waktu tu tuan-tuan meremang bulu roma saya. Saya tak pernah jumpa, bila mana jumpa pembesar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu tingginya penghormatan saya kepada Sultan Muhammad yang kelima, dan sekarang ini menjadi agung kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Waktu tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak lalu pun kapet merah.
nak menandakan kepada kita tuan-tuan, pangkat, darjat, keturunan tak ambil kisah, sebab dia tahu dia akan menemui alam barzah. Ketika 10 orang ni berjalan pergi jumpa dengan Nabi Isa, minta tolong, wahai Nabi Isa, aku minta tolong sangat-sangat untuk bantu aku, tempat aku dalam api neraka Allah, manalah tahu kau boleh tolong, minta maaf. Hari ni hari kemurkaan bagi Allah. Allah Ta'ala marah sungguh-sungguh. Waktu ni aku tak boleh tolong kau. Kaum aku pun aku tak boleh nak dapat selamatkan. Macam mana aku nak selamatkan kau? Last choice, pilihan terakhir. Kau pergi jumpa Muhammad. Untung-untung Muhammad boleh bantu kau. Berjalanlah sekali lagi 10,000 tahun perjalanan jalan kaki. Daripada jauh Nabi Muhammad SAW sudah nampak tanda di dahi umat aku. Datang 10 orang ni tadi berhadapan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, keputusan aku waktu ditimbang di mizan adalah di dalam api neraka Allah. Saat ini ya Rasulullah, tolonglah aku Rasulullah, aku nak masuk dalam syurga. Lantas dalam hadis sebut Nabi Muhammad SAW pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala, minta kepada Allah untuk tukar keputusan daripada neraka, bubuh dalam syurga. Dan sebab itu Ustaz sebut pada pusingan yang pertama tadi, yang membolehkan kepada kita untuk masuk syurga, dua benda. Yang pertama rahmat, yang kedua adalah syafaat baginda Rasulullah SAW. Akhirnya tuan-tuan, dengan izin Allah, 10 orang ini tadi langsung ditukarkan on the spot, duduk di dalam syurga Allah SWT. Dan Allah Ta'ala tanya sekali lagi kepada Muhammad, masih ada tak umat engkau yang di dalam api neraka Allah? Dalam hadis cerita, Rasulullah pergi jumpa malaikat Malik Zabaniyah yang jaga pintu neraka tuan-tuan. Ketuk pintu neraka, tengok masih ada umatku. Direct tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Waktu itu Nabi bawa keluar semua umat-umat Nabi daripada duduk dalam api neraka Allah, direct masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak salat fardu 5 waktu. Allah Ta'ala tak berpuasa bulan Ramadan. Allah Ta'ala tak menunaikan haji. Allah Ta'ala tak bayar zakat. Tetapi Allah Ta'ala berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah hawa mala ikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala. Lagi kita mengaji ilmu nahwu waktu di pondok dulu, inna lafaz taukid. Nak menguatkan inna. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Tidak ada satu amalan pun yang Allah Ta'ala buat sama macam kita. Tak ada tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala bukan makhluk. Dia solat pun tidak, puasa pun tidak, makan pun tidak, minum pun tidak, tidur pun tidak. Sebab Allah Ta'ala bukan makhluk. Tapi ada satu benda Allah Ta'ala buat seperti mana kita buat, selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab yang lain ada sebut, apakah mas kahwin di antara Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa? Mas kahwin waktu tu tuan-tuan, apa dia? Maka ulama sebut bahawasanya mas kahwin di antara Nabi Adam, tok kepada segala tok kita, dan ibu ataupun nenek kepada segala nenek kita, Siti Hawa, mas kahwin mereka adalah selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kepada kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, golongan inilah yang kita nak. Kita nak kita hidup di akhir zaman ni tuan-tuan dapat bantuan daripada Rasulullah, dapat syafaat daripada Rasulullah. Satu hari sikit lagi Ustaz Jalil. Satu hari lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Ummu Aiman ni lama dah nak tidur dengan Nabi. Antara sahabat Nabi yang lama nak tengok gerak-geri Nabi. Ummu Aiman ni minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak bermalam dengan kau. Rasulullah kata, aku ada isteri Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aku minta maaf kerana malam ini aku kena bersama dengan isteri aku. Tiap-tiap hari Rasulullah tunggu, yakni Ummu Aiman tunggu untuk bersama dengan Rasulullah. Satu hari tuan-tuan, Ummu Aiman dikabulkan permintaan oleh Rasulullah. Baiklah, kalau kau nak tidur bersama aku, jom masuk di dalam masjid, i'tikaf dengan aku. Duduklah dalam masjid tuan-tuan. Jadi sahabat ni, dia tidur dengan Nabi, dia nak tahu semua kelakuan Nabi. Macam mana Nabi tidur? Nabi tidur pada lambung kanan. Nabi ni tadi kalau mandi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi mandi daripada bawah.
Yahudi kafir ajar kita buka kepala paip mandi ku atas. Itu yang kadang-kadang kita banyak penyakit, migraine, kencing manis, sakit otak. Rasulullah ajar kita ambil air jerus daripada bawah, naik kepada betis, naik kepada paha, langsung kepada dada, bau kepala. Ini adalah amalan yang dibuat oleh para alim ulama umur panjang. Kalau kita mandi di rumah, buka-buka kepala paip subuh-subuh tu, kena dekat kepala, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, mudah kena penyakit. Jadi sahabat ni dia nak tengok macam mana Rasulullah punya kehidupan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangunlah tuan-tuan. Nak cerita macam Ustaz Izzat sebutkan tadi, ada khususiyah. Ada benda yang tertentu. Khususiyah ni tertentu. Satu benda yang tidak orang lain boleh buat, hanya tertentu kepada Nabi sahaja. Benda tu Nabi je ada. Maka tuan-tuan kena ingat, di tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, air kencing Nabi, tahi Nabi bukan macam air kencing kita. Najis Nabi bukan macam najis kita. Jadi sebelum daripada Nabi nak masuk dalam solat qiyamul lail, Nabi masuk ke dalam tandas, tetapi tandas zaman Nabi bukan macam zaman kita. Zaman Nabi ni tuan-tuan, boleh kita kata padang pasir saja ada tutup dengan pelepah tamar. Jadi Nabi ni tadi masuk dalam bilik air tuan-tuan, kencing dalam satu bejana. Bejana ni bekas. Kencing tuan-tuan letak pada bahagian tepi. Dan Rasulullah pun ambil wuduk dan sebagainya, keluar untuk solat qiyamul lail. Jadi Ummu Aiman ni tuan-tuan, dia tak sedar Nabi bangun. Dia pun bangun celik-celik tuan-tuan, tengok Nabi dah bangun qiyamul lail. Qiyam bangun, al-lail malam, bangun malam. Jadi tengok, ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah melakukan qiyamul lail, kenapa aku tak ikut? Ummu Aiman pun cepat-cepat bangun nak masuk dalam tandas. Nak masuk dalam tandas, ibu-ibu berasa tekaknya haus. Ummu Aiman berasa tekak haus, tengok kiri kanan air tak ada. Nampak dalam satu bekas letak hujung sudut ada air. Ustaz dah bagi tahu tadi, air itu bukan air kencing seperti air kencing kita. Air kencing Rasulullah, ambil air itu minum. Guruk-guruk-guruk-guruk-guruk minum. Masuk dalam bilik air, keluar balik Ummu Aiman, Rasulullah tanya, di manakah air dalam bejana tersebut? Di manakah air dalam bekas tersebut? Maka Ummu Aiman tunduk tak boleh nak jawab, sebab ambil barang orang tanpa minta izin. Duduk dengan Nabi kali pertama, tiba-tiba pergi minum, dah haus sangat, tak dan nak tanya, tak sempat nak tanya. Rasulullah lantangkan sikit suara, wahai Ummu Aiman, di manakah air yang di dalam bekas tersebut? Ummu Aiman lebih tundukkan kepalanya, tanda gerun terhadap persoalan yang ditanyakan oleh Rasulullah. Kali ketiga Rasulullah lantang lagi, wahai Ummu Aiman, di manakah air yang di dalam bejana ataupun bekas tersebut? Ummu Aiman pun jawab, ya Rasulullah, air itu telah aku minum ya Rasulullah. Air kencing Nabi tuan-tuan minum. Maka Nabi SAW bersabda ketika itu, wahai Ummu Aiman, ketahuilah engkau telah minum air kencing aku. Bermula saat ini aku jamin kepada engkau, engkau terlepas dua perkara. Yang pertama, engkau tidak akan terkena sakit perut sehingga akhir hayat. Yang kedua, tubuh badan engkau, kulit engkau tidak akan dijilat oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu nak kata syafaat Nabi. Air kencing Nabi tuan-tuan minum, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi janji takkan kena sakit perut sampai meninggal dunia. Nabi janji yang kedua tuan-tuan, tubuh badan Ummu Aiman tidak akan dijilat oleh api neraka Allah. Ni nak katakan hebatnya Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan, saya datang dari sini tuan-tuan, daripada Ampang sampai ke Kajang, saya belum kencing tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak air kencing saya, boleh tunggulah lepas ni. Nak bagi tahu kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Jalil untuk memberikan reluan kepada beliau insya-Allah. Alhamdulillah ya. Ha, inilah antara benda yang kita harap-harapkan esok di padang mahsyar ialah syafaat ya. Amin. Jadi cara kita nak banyakkan ya, bukan cara kita nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan minum air kencing ustaz macam saya cakap tadi. Sebab orang kita ni dia banyak ambil yang belakang ya, yang tadi waktu ustaz cerita mula-mula dia tidur. Yang ustaz kata akhirnya dia baru bangun. Dia dengar pasal air kencing. Jadi minum air kencing ustaz.
ya, jangan minum ya. Kita nak banyakkan berselawat pada Nabi. Jadi Ustaz Izzat, nah, tadi tentang cara nak dapat syafaat. Dan ni hidup di akhir zaman ini banyak perkara yang menghalang untuk kita mendapat syafaat. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit sebanyak tentang halangan untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Alin. Tuan-puan dan insya-Allah kita berada di pusingan yang terakhir. Dan saya bagi tahu sekali lagi, macam saya sebut tadi, saya pukul 9 ada kuliah di Ceras. Habis round ni saya berangkat dulu. Saya minta izin, saya siapkan lah. InsyaAllah, sebab di Ceras tu janji 3 bulan dah. Tak pergi, tak gamak lah. InsyaAllah, baik. Jadi, bila Ustaz Nazri dah cerita tadi tentang syafaat Nabi SAW, tuan-tuan, guru kami Syekh Al-Asri bin Ramli Hafizahullah Ta'ala, dia selalu sebut kepada kami. Kami panggil Pak Long lah. Dia kata apa? Jangan tinggal dua perkara. Yang pertama, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi sahbihi baraka wasallam. Paling malas ba'da subhi, selepas subuh 10 kali paling malas. Kemudian ba'da al-asri, selepas asar paling malas 10 kali. Kemudian setiap kali lepas salat jangan tinggal doa Allahumma ja'alna, kalau ramai-ramailah. Kalau seseorang Allahumma ja'alni min ahli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil yaumil akhirah. Minta tuan-tuan. Kita husnuzan dengan Allah Ta'ala, walaupun sahabat Nabi sebagaimana yang disebut sekitar 124 ribu orang. Dan syafaat Nabi barang tentu keutamaan untuk sahabat. Tapi jangan buruk sangka dengan Nabi, jangan buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Minta Allahumma ja'alni, ya Allah golongkan aku dalam golongan min ahli syafaati, ahli syafaat, orang dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita Nabi Muhammad SAW, fil yaumil akhirah, pada hari akhirat nanti. Namun akhir-akhir ini kita tengok tuan-tuan mutaakhir, ramai manusia yang dengan lantang dan berani melakukan perkara-perkara yang wal'ayazubillah boleh menyebabkan kita terhalang daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, yang paling besar adalah inna syirka la zulmun azim. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa juga, mereka yang mensyirikkan Allah yang tidak mengakui keesaan dan keagungan Allah, maka otomatik kalau dengan Allah mereka tidak beriman, selain dan selebihnya juga tertolak, maka mereka terlepas daripada syafaat Nabi SAW. Yang ni tak mau bincang panjang sebab jelas, tapi kita nak pergi benda-benda yang memungkinkan kita terbuat dan terlakukan. Antaranya orang-orang yang boleh terlepas syafaat Nabi SAW, Allah tutup asalnya yaumul mahsyar ni, futihat lahu abwabal maghfirah, Allah nak buka pintu keampunan. Tapi boleh jadi tutup antaranya mereka-mereka yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Tuan-tuan, ada satu hadis Imam Tirmizi daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib menceritakan kepada kita tentang, bukan cerita akhirat, dunia lagi dah nampak sangkut. Idza fa'alat ummati, kata Nabi, jika dilakukan oleh umat aku ini, 15 khaslat, 15 jenis dosa dan maksiat, hal bihal bala, kamu tunggu bala Allah Subhanahu taala. Di ujung hadis itu Nabi sebut dalam dua bentuk, sama ada rihan hamra, angin yang panas yang boleh menyakitkan, atau Allah ubah manusia ini menjadi beruk ataupun khanazir, khinzir, babi itulah. Dan antara dalam tu apa dia, wa aqa ummuhu wa barra sadiqahu wa jafa abahu, anak-anak yang derhaka kepada kedua orang tua, yakni ibunya, sedangkan dengan kawan-kawan, wa barra sadiqahu, dengan kawan-kawan tak ada masalah, wajafa abahu, mereka menjauhkan daripada ayah. Cuma tuan-tuan, malam ni saya nak ajak kita tengok terbalik sikit. Berhenti sekejap untuk tengok anak kita ke bawah, tapi kita tengok kita sebagai anak, tengok ke atas. Bagaimana kita dengan kedua orang tua? Saat mereka memerlukan kita, memanggil kita, jawab tak jawab? Memberi yang selayaknya kepada mereka, buat ke tidak? Atau paling tidak, tuan-tuan, guru kami sebut kepada kami, kalau orang yang sengaja biasa buat dosa atas muka bumi, sengaja tidak taat kepada Allah, automatik dia zalim kepada Allah, dia zalim kepada Nabi dan kepada kedua orang tuanya. Sebab Nabi sebut, ila mata ibn Adam, bila mati anak Adam ni tuan-tuan, wa fi riwayatin ila mata al-insan, riwayat ni sebut bila mati manusia, in qata' amaluhu illa min thalas, dia akan putus semua amalan melainkan tiga, antaranya waladun salihun yad'ulah, anak yang salih yang mendoakan. Bila kita tak melakukan ketaatan kepada Allah, kita ingkar buat maksiat, kita telah langgar prinsip orang salih, dan saat itu Allah tak terima doa kita kedua, untuk kedua orang tua. Saat itu juga kita telah berlaku zalim kepada mereka. Sebab tu jadi baik ni bukan pilihan, tapi ketetapan untuk kita.
Yang tu yang kita kena sedar sungguh-sungguh. Antara lain apa? Mereka-mereka yang membenci agama Allah Subhanahu Taala tidaklah semata-mata mereka yang terkeluar daripada Islam, walaupun mulut masih mengaku Islam. La yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak tinggal pada mereka ini, kata Nabi, Islam, tapi nama je. Nama sudah, nama Muhammad, nama Aisyah, nama Khadijah, nama Fatimah, nama Abu Bakar, tapi hidupnya membenci Islam. Asal apa yang datang daripada Islam dibenci dan ditentang. Asal apa yang datang daripada Islam semua dihina dan sebagainya. Maka jika inilah yang berlaku, hati-hati. Takut-takut jiwa kita ini macam Nabi sebut, wahiyya kharabun minal huda, jiwa yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzahirkan kebencian kepada agama. Saya sebut ni tuan-tuan sebab berlaku tempat, tak payah sebut nama orang, tak payah sebut sebab ni aib, tapi ambil pengajaran kepada kita. Saya tengah ceramah di satu sekolah dekat dengan kawasan kita ini. Kalaulah orangnya ada di sini pada malam ni, mudah-mudahan diambil semua-semua hikmah ini. Kalaupun tidak ada tapi kita kenal, sampai-sampaikanlah secara baik kepada mereka. Saya tengah ceramah, tiba-tiba dalam surau sekolah, tiba-tiba datang seorang lelaki, saya kira ayah lah, di belakang nampak gaya nak marah. Ustazah tu pun keluar, pergilah bercakap dengan hamba Allah tu sekejap. Lama-lama saya dengar tinggi suara, saya tak tahan. Tuan-tuan, saya ni mengajar tomoy. Aku kan boleh sangat orang panggil belik-belik, kaki laju. Bila saya dengar tinggi suara, saya kata something wrong somewhere. Saya tu berhenti ceramah, saya kata kejap, saya keluar. Saya tanya, bang, ada apa masalah tengging-tengging ni? Dia terus tengok saya. Waktu tu tinggi lagi bunyi. Dia kata, saya tak setuju encik. Dia tak panggil ustaz pun, kita pun tak minta panggil ustaz. Saya cukup pantang kalau guru-guru ambil anak saya duduk sekali dengar ceramah, yang paksa anak saya pakai tudung kenapa? Padahal masuk surau, anaknya tak pakai tudung, ustazah ambil telekong suruh pakai. Dimakinya ustazah hadapan. Dia sebut dengan lafaz lisan, saya lebih rela anak saya duduk dengan pelajar moral ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tangan menggigil. Ikut hati aku, kalau tak pakai kepiah siku naik tuan-tuan. Siku ni bawah 3 second boleh sampai muka Ustaz Alif. Laju. Waktu tu geram, tapi Allah. Kita teringat pula waktu tu peristiwa bagaimana Nabi menyantuni ummah yang macam ni. Nabi tak buat. Dia jadi tahan kejap. Tidak tu tuan-tuan, perasaan dia laju nak naik. Sampai tahap membenci, menceritakan tentang Nabi. Benci anak masuk surau. Benci ustazah bagi anak pakai telekong. Dimaki pula ustazah. Saya kata, apakah yang telah berlaku pada manusia? Cuma tak nak salahkan dia tu. Saya kata, aku kena kenung balik diri aku. Apa yang telah aku lakukan untuk ummah, sampai tak sampai dakwah kepada mereka, sampai tak sampai terbiah dan islah itu kepada mereka. Bayangkan mereka menzahirkan kebencian kepada agama. Tuan-tuan nampak benda ni biasa, tapi alhamdulillah Allah pinjamkan saya sedikit pengalaman jumpa macam-macam jenis orang macam ni yang datang marah kita macam-macam. Saya pernah mengajar di satu masjid. Nah, tengah kuliah kita baca azkar karangan Imam Munah, Imam Nawawi rahimahullah taala. Tiba-tiba ada orang yang menyampuk tengah saya kuliah. Saya bacakan tentang kaifiat ataupun kaedah. Imam Nawawi ini kata para ulama, antaranya disebutkan oleh sahabat saya Fadhil Ustaz Hazim Haznan, jazakallah. Dia kata disebutkan oleh guru beliau Fadhil Ustaz Nur Azam Bahadur. Dia kata Imam Nawawi ini orang salih, maka dia nak bagi orang yang jadi salih, dia karang satu kitab namanya Riyadus Salihin, taman orang-orang salih. Imam Nawawi ni ahlu zikr, orang yang selalu ingat Allah. Dia nak ajak manusia ni ingat Allah, dia karang satu kitab nama Al-Azkar. Antaranya dalam tu ceritalah tentang lepas solat nak baca zikir apa, macam imam kita buat tadi, subhanallah. Imam kita orang mengaji, kalau tak dia tak buat gitu. Tiba-tiba ada seorang pakcik ni menyampuk. Kampung kita lah, dia tubik asal ni payah ha? Tubik bahasa asal. Saya tengah kuliah, dia menyampuk. Dia kata, ni apa zikir-zikir, tak pernah Nabi ajar, dia kata. Saya pun pusing tuan-tuan. Saya kalau marah dia keluar Kelantan automatik. Saya pusing, dia kata ganas sangat ngaji, mari duk mengajar depan dia baca kitab. Agah sangat nak bunyi orang mengajar. Bahaya tak ni? Bahaya tak? Dia boleh sebut dengan sukati kat depan. Jumaah lain bila saya marah dia angkat tangan. Rupanya lama dah. Asal ustaz datang dia bubu. Asal ustaz datang dia bubu. Hari ni silap ustaz. Cuma apa saya nak sebut, betapa manusia cuba menzahirkan kebencian pada Islam, sampai orang nak zikir tak bagi, sampai orang nak solawat tak bagi, sampai menyampuk tengah main kerja tu maksimum. Akhirnya saya jawab, sebab apa? Saya hanya beradab dengan orang yang beradab. Dan saya jadi hilang rasa untuk beradab dengan orang yang tidak ada adab. Tambah dengan ulama yang masyhur, antara ulama yang disebut sebagai bila keluar daripada mulutnya
benda itu adalah khul mu'tamad. Siapa? Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi saya sebut benda ini kenapa? Bila kita zahirkan rasa benci kepada Islam, jangan sampai akhirat nanti Nabi tak nak pandang kita. Tuan-tuan, saya suka sebut kepada anak-anak. Sekolah kat Kajang ni habis sekolah, saya pusing, saya akan sebut kepada anak-anak. Saya minta seorang anak bangun. Malam ni saya nak buat sebelum saya balik. Cuba bangun seorang remaja. Bangun seorang siapa-siapa je lah. Kalau ada ayah kat sebelah, cucuk anak tu naik senang. Boleh tak bangun seorang? Jarang forum tanya, hari ni kita tanya sekali. Sebelum balik, bagi buah sekali. Ada tak seorang? Mari. Syabab, umur berapa tu Ustaz? Dia nak tahu juga remaja. Remaja ni 17 ke bawah okeylah. Kalau lebih dipanggil remaja purba. Nah, ahlan ahlan. Ada tak? Yang 17. Syabab, pemuda. Ha, ada. Ha, nampak dah di ujung. Ada dia duduk tepi. Baju merah tu Ustaz. Ha, saya bangun tak apa, duduk Ustaz tanya jawab. Kita dengar jawapan ni. Cuba sebut seorang nama artis yang awak minat. Yang paling awak minat. Tak kisahlah dalam Malaysia, luar Malaysia. Ustaz kenal tak kenal cerita lain. Sebab zaman kita berbeza. Yang penting dia artis. Cik sebut siapa? Oh, anak-anak kita ni tak tengok TV tentang dia. Hari-hari bangun pagi baca kitab. Subhanallah. Dia tak kenal dah artis. Cik sebut seorang. Sebut je. Ustaz tak kenal tak apa. Ada tak? Ha? Apa dia? Nilofa Ustaz dia kata tadi. Nilofa. Nilofa saya kenal. Orang kapur. Kak. Saya masih fikir dia masih mah sebelah. Okey, baik. Katalah dia minat Nilofa. Sungguh. Allahuakbar. Katalah anak kita ni tengah berjalan di apa shopping complex dekat sini. Katalah tengah jalan dekat Kajang tu, Metro Kajang. Nampak Nilofa. Orang semua pergi kat dia, ambil gambar, ambil tanda tangan. Dan dia sebagai peminat, dia kata pegun. Nilofa dia kata. Benda tu biasa ke luar biasa? Biasalah, sebab dia glamour, orang kenal, biasa. Tapi cuba bayang tengah jalan dalam Metro Kajang, Nilofa ada situ, semua orang serbu. Tiba-tiba Nilofa kata, nanti kejap. Nama apa kan? Imran. Nilofa kata, nanti kejap semua. Imran, sini kejap, apa khabar dia tanya. Apa perasaan masa tu? Pengsan tuan-tuan. Lesa'id, dia kata, aku pengsan sebab apa Nilofa kenal aku. Yang tu kita dah rasa luar biasa. Tapi tuan-tuan, dalam Metro Kajang ada apa orang? Habis-habis 15 ribu orang. Lebih-lebih runtuh Metro Kajang. Tapi cuba bayang. Pada hari yawma la illa dhilluh. Hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Dikumpulkan semua manusia daripada Nabi Adam AS. Sampailah umat terakhir Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba semua orang merayu. Isfa'lana ya Rasulana. Bagi syafaat kepada kami wahai Rasul kami. Tiba-tiba Nabi panggil kita wahai Imran. Ta'lihina marisi. Aku nak bagi syafaat kepada kamu. Saat itu kita akan merasakan kata para ulama akbarun ni'am, sebesar-besar ni'mat. Kita tidak akan merasakan benda lain yang lebih indah melainkan itulah saatnya. Sebab itu kena minta dapat syafaat Nabi. Dan jangan buat perangai-perangai yang menyebabkan kita tergelincir daripada galangan orang yang layak mendapat syafaat. Jangan syirik kepada Allah, jangan derhaka kepada kedua orang tua. Jangan sesekali menzahirkan kebencian kepada Islam. Kerana mudaratnya kelak. Kita bimbang kalau orang yang masuk ke neraka Allah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dia cerita satu hadis kisah tentang orang yang terakhir keluar daripada neraka Allah. Dia menceritakan tentang azab dan perihnya, sakit dan seksanya yang tak mampu dibayang oleh sesiapa. Kalau program saya dengan budak tunah bakti baru ni, sekolah anak-anak kita yang mereka pernah buat silap, yang kes agak berat, samun senjata, rogol, bersiri, macam-macam, umur 11-12 tahun. Saya program mereka, pergi tak pakai jubah kopiah tuan-tuan. Saya pakai seluar slack, pakai kemeja, kopiah tak pakai. Saya masuk mukadimah, saya angkat kursi, saya sepak kursi. Kami sepak guna sini lah. Melambung kursi pergi kat dia. Dia tangkap, saya tanya, kau tengok kursi tu bengkok ke tidak? Dia kata, bengkok sat. Besi tu keras ke lembik? Keras sat. Kalau besi yang keras boleh bengkok, hati kau berapa keras kata? Dia pun dia, boleh bentuk tak? InsyaAllah sat. Baru saya start, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bagi salam. Kena sepak kursi dulu tuan. Tapi saya buat begitu kenapa? Nak bagi faham, jangan pernah putus harap. Walau dulu kita pendosa, Nabi yang sebut kullu bani adamul khata. Setiap anak Adam berdosa tuan-tuan. Termasuk saya, termasuk sahabat-sahabat saya semua lah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang memanjatkan, memohon dan meminta ampun, yakni taubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kita perlu sungguh-sungguh, kalau dulu buat dosa tinggal minta ampun, mudah-mudahan Allah ampunkan. Dan jangan lupa doa tadi, Allahumma ja'alni min ahli syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaumil akhirah. Mudah-mudahan dengan doa ini kita tergolong dalam golongan dapat syafaat Nabi. Saya mohon ampun dan maaf mana yang silap, mana yang salah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa semula. Saya minta maaf juga tak dapat nak sambung sampai habis sebab memang kena bekerja ke sana, jemaah dah telefon. InsyaAllah apa yang baik dari Allah SWT, yang kurang, yang lemah daripada diri saya sendiri, terimalah serangkap pantun sebagai penutup. Pergi ke kedai, membeli maruku, bye-bye, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu antara perbincangan yang daripada PU Izzat. Jadi kita tak boleh nak halang tuan-tuan ya. Beginilah padatnya seorang artis ya, yang ikon muda ya. Dia sepak besi tuan-tuan ya. Dia tak tengok aku lagi ya. Ya, jadi tuan-tuan kita ucapkan terima kasih pada PU Izzat. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa sekali lagi lah. Ha, Ustaz Izzat ni dia satu lagi, dia memang apa selalu pergi bantuan kemanusiaan ya. Manusiaan di baru ni di apa Indonesia ha? Indonesia baru, latest lah tuan. Yang terbaru saya tak tahu, ada orang kata kat Bangla ni. Bangla lepas maknanya dah pergi. Jadi tuan-tuan dah, yang berminat ya, untuk menyumbang sebagai sebarang bentuk sumbangan, insyaAllah tuan-tuan boleh terus telefon untuk PU Izzat ya, untuk sama-sama kita bantu. Walaupun dia tidak duduk di negara kita, tetapi dia seagama dengan kita. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Ustaz dan selamat berdakwah ya. Teruskan perjuangan anda. Pencetus rumah duniaku dakwah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Berdua kami pada malam ini ya. Jadi berbaki untuk lebih kurang dalam 5 minit lagi saya maklumkan 9 suku kita akan stop ya. 9 suku insya-Allah ya. Ke boleh lagi ni. Nak angguk tak ngeling mudah ni. Macam mana? Ya. Jadi kurang lebih insya-Allah kita akan buka untuk persoalan, apa-apa saja soalan. Boleh kalau ada soalan-soalan yang 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ya Ustaz Nazri akan jawab insyaAllah eh. Ada soalan? Ya ibu ha. Oh dia masuk dalam lah, lah. Ya kena tanya ha. Jadi ada anak tuan? Ya bah. Mana bah? Ha, okay, ada mikrofon? Mikrofon ada tak? Ha, ada masyaAllah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dan semua jemaah. Saya ada mendengar ceramah-ceramah ni berkaitan dengan umati-umati ni. Akhir hayat Nabi dia kata umati-umati. Dulu saya tak faham, dia kata ni hadis Nabi. Tapi ada saya dengar kata ini hadis daif palsu sebagainya. Tolong komen Ustaz tentang perkara ni. Sebab saya difahamkan bukan itu yang disebut oleh Rasulullah. Terima kasih. Okey, ada tak satu soalan lagi last, soalan terakhir? Tadi seronok dapat telefon ada ni ibu-ibu ayah, ibu-ibu lagak boleh seorang muslimat aku nak tanya macam mana ke? Macam mana Nabi berpoligami? Ada soalan? Tak lah. Okey. Baik, kalau tak ada, cukuplah dengan masa yang berbaki ni. InsyaAllah Ustaz, jawab dan buat pergolongan pada malam ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, persoalan berkenaan dengan hadis Nabi SAW yang kita selalu dengar saban tahun, saban hari, berkenaan dengan ketika mana Nabi SAW waktu nak menghembuskan nafas terakhir menyebut perkataan ummati, ummati, ummati. Umat aku, umat aku, umat aku. Yang kita selalu dengar bahawasanya Nabi memikirkan umatnya waktu menghadapi kematian, waktu menghadapi sakaratul maut, adalah itu berkenaan dengan Nabi tidak sebut perkataan ummati. Nabi tak menjelaskan kepada kita, tak menzahirkan perkataan ummati. Ya benar. Itu ada pendapat ulama yang mengatakan adalah agenda Syiah. Ketika itu Syiah nak menukarkan berkenaan dengan cintanya kepada, cinta Nabi kepada para sahabat. Tetapi ada ulama-ulama yang menyatakan Nabi tak sebut ummati
Tetapi sebelum daripada Nabi SAW mengakhiri kehidupan, waktu Nabi duduk bersama dengan para sahabat, Nabi bimbang dan Nabi risau. Nabi selalu fikir berkenaan dengan umatku yang akan hidup di akhir zaman. Jadi kita tak dapat penjelasan secara detail. Mungkin kita boleh bertanya pada muhaddisin-muhaddisin yang lebih. Tetapi setakat ustaz belajar, tidak ada dalil yang sahih menyatakan Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Tetapi kita boleh ambil satu gambaran, satu khulasah, bahawasanya Nabi walaupun dia ni tadi menghadapi sakaratul maut, yang Nabi kata kalau aku boleh tanggung semua kesakitan umat aku waktu menghadapi sakaratul maut, izinkanlah beri kesakitan itu kepada aku. Tetapi Allah Ta'ala tak perkenankan doa Nabi sebab nak menyatakan kepada kita setiap daripada orang akan merasai sakit. Jadi kita boleh nampak, kita boleh jelas di sini perkataan ummati, ummati, ummati memang tidak ada dalil. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Tirmizi, riwayat Baihaqi, kita tidak pernah jumpa sekalipun perkataan Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Dan kita boleh nampak sebelum daripada Rasulullah mati, dengan makna bukan sakaratul maut, Nabi tengah duduk bersama dengan sahabat, cuma Nabi bagitahu aku risau tentang umatku di akhir zaman, yang mana Al-Masihud Dajjal akan datang, yang mana fitnah-fitnah besar akan datang. Ketika itu aku risau, aku bimbang bagaimana umat aku untuk menjangkau, untuk melebihi, untuk melepasi, untuk kita katakan mengharungi satu fitnah demi satu fitnah. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dengan jelas kita nampak bahawasanya kita hidup di akhir zaman. Dunia kita hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, semakin lama semakin berada di penghujung. Jadi kita berdoalah. Sebab tu Nabi ajarkan kepada kita, sebelum daripada kita memberi salam, selepas daripada kita baca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum daripada kita memberi salam, Nabi ajarkan satu doa yang mana riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Nabi kata bacalah doa ni, Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri. Kalau ramai, kalau seorang, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau tolonglah lindungkan aku daripada fitnah kubur. Ya Allah, engkau tolonglah lindungkan aku fitnah di dunia. Ya Allah, engkau tolonglah lindungkan aku ketika mana aku duduk di atas muka bumi Allah. Dan tolong sangat-sangat ya Allah, engkau perkenankan doa aku, engkau terimalah doa aku ya Allah, bahawasanya jauhkan aku daripada fitnah al-masiihud dajjal. Jadi ustaz rasa cukup dululah pergulungan dan persoalan yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi insyaAllah ustaz juga memohon maaf dan ampun kepada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara pada malam yang mulia ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan silap itu datang daripada ustaz. Ustaz serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Jalil sebagai moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Azri ya. Jadi kita sampai sudah ke penghujung perbincangan kita pada malam ini, 1440 Hijriah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Ustaz Nazri pun dah simpul, cuma saya nak sambung sikit lagi lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan, Nabi sebut di dalam sebuah hadis, fatuba 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 liman lam yaroni wa yu'minu bi, maka beruntunglah kamu, beruntunglah kamu, beruntunglah kamu orang yang tak pernah lihat wajah aku, yang tak pernah hidup satu zaman dengan aku, tetapi mereka boleh beriman dengan aku. Siapa mereka tu? Kitalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hebatnya tuan-tuan yang kita nak ikut cara Nabi. Saya ringkaskan kisah tuan-tuan yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Musa berhadapan dengan seorang pemimpin yang zalim, namanya Firaun. Firaun seorang raja yang zalim. Jadi tuan-tuan, dia ni bukan setakat dia zalim, kadang-kadang dia tension dengan kezaliman yang dibuat pada Bani Israel. Tuan-tuan, dalam istana ni adanya yang kita kata sebagai pelawak-pelawak yang menghiburkan perasaan apa Firaun ini. Ada seorang pelawak dia tuan-tuan ya, dia ni nama dia Yoyo. Yoyo. Ni bukan saya buat-buat cerita. Memang nama dia Yoyo tuan-tuan ya. Dia kalau tuan-tuan sampai ke satu api karakter dah dia buat, dia nak bagi lawak macam mana Fir'aun tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia terting, dia dapat satu idea, lampu naik kat kepala dia.
Dapat satu idea, dia nak muwatakkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Berjalan, pegang tongkat, bongkok-bongkok, tuan-tuan, buat-buat batuk sekali. Akhirnya Fir'aun ni tergelak, tuan-tuan. Terbahak-bahak gelak sebab kerana yo-yo ni, tuan-tuan ni, mengaju ataupun mengajuk Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nak jadikan cerita, pendekkan cerita. Ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan, tuan-tuan, Nabi Musa ketuk laut, supaya dibelah hanya dua, Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikut Bani Israel terlepas. Kemudian yang tenggelam itu, tuan-tuan, semua tentera-tentera Fir'aun, seorang tak tenggelam. Yo-yo tu, yo-yo tu tak tenggelam. Lalu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang selamat bersama dengan Nabi Musa, dia pelik. Wah, Nabi Musa, apa sebab kerana yo-yo ini tidak tenggelam di Laut Merah? Tuan-tuan, apa kata Nabi? Dulu, satu ketika dulu, dia pernah ajuk aku menghiburkan perasaan Fir'aun gembira, maka hari ini Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan yo-yo. Itu baru tiru, tuan-tuan. Belum lagi beramal dengan sunnah Nabi SAW. Lagi hebat kita akan mendapat syafaat. Apa sunnah Nabi? Banyaklah, tuan-tuan. Siwak. Kemudian kita, ialah memulakan pakaian, makan dengan belah kanan. Apa lagi, Haji? Haji? Poligami? Oi. Boleh lagi, Haji, ya? Kalau beranilah, ya. Saya, tuan-tuan, sahabat-sahabat ni yang dah poligami, dia kata, ustaz, kalau nak poligami ni, ustaz kena belajar macam-macam lah. Tahan maki, tahan caci. Yang paling penting, ustaz kena belajar tidur dekat surau Petronas. Saya pun pelik juga. Sebab, tuan-tuan, yang dirahmati Allah, ikut sunnah Nabi SAW, tuan-tuan, belum beramal, Allah dah jamin, dah beri sesuatu yang kehebatan. Sebab itu, kesudahan manusia, tuan-tuan, Allah bagi hidup atas dunia ni, natijah kita bukan di atas dunia, tetapi natijah kita di alam akhirat. Pastinya di dalam syurga Allah Ta'ala, ya. Jadi, tuan-tuan, siapa yang tak nak masuk syurga? Ustaz Nazir masuk syurga ni? Semua nak masuk syurga. Saya nak masuk syurga. Tuan-tuan nak masuk syurga. Ibu-ibu, ada yang nak masuk neraka? Semua nak masuk syurga terus, tuan-tuan. Ya. Rugi kalau kita tak nak masuk syurga sebab kita selangkah dah ada masuk syurga, tuan-tuan. Sebab itu saya teringat satu lagu, tuan-tuan, kumpulan Elikat, David Armorgan. Dia nyanyi lagu tu. Andainya aku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Masih. Dia pun nak masuk syurga, tuan-tuan. Tapi tak apalah, biar dia tunggu kat pintu, kan. Kita masuk dalam. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kesudahan kita, kesudahan yang bukan setakat berjaya di dunia, berjaya juga di akhirat. Pastinya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tuan-tuan, saya sebagai moderator pada malam ini yang dimanahkan, ya. Jadi, saya mohon maaf, tuan-tuan, di atas kekasaran, ya, di atas lajak bicara pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain ketika dan waktu, insya-Allah, ya. Bukan di sini pun, bukan di tempat lain, di sekitar Kajang ini, insya-Allah, ya. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Kalau tadi Ustaz Izzat dah tutup dengan pantun, saya pun nak pantun sikitlah. Boleh, ya? Makan ubi kayu, cecah sambal. Thank you and goodbye. Wallahu a'lam. Okay, setelah kepada Ayanda. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Nazri dan juga Ustaz Jalil. Jadi, sebarang kekurangan kami mohon maaf. Jadi, kepada semua yang cuma